Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 200 gram tepung tapioka, 50 gram di wadah lain. Jadi total tepung yang kita gunakan adalah 250 gram ya. Lanjut kita siapkan panci untuk memasak. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah diulek halus, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh Royco atau kaldu bubuk apapun. Tambahkan 250 ml air. Lalu ini dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat. Kemudian dalam keadaan masih panas mendidih ini, kita langsung tuang ke dalam adonan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kita aduk dulu pakai spatula karena ini panas banget ya. Setelah adonan tercampur akan lembek seperti ini, lalu kita masukkan 50 gram tepung tapioka. Aduk lagi sampai tercampur rata. Teksturnya emang sangat lembek ya, berbeda kalau kita bikin cireng. Kalau bikin cimol ini tekstur adonan benar-benar sangat lembek, akan sangat lengket sekali ketika kita uleni pakai tangan. Kalau adonan sudah selesai dibuat, sekarang kita siapkan wadah yang sudah ditaburi tepung tapioka. Ambil sedikit adonan, karena ini lembek banget, tangan kita boleh banget kok ya dikasih tepung tapioka lagi, biar ini bisa dipulung dibentuk-bentuk kayak gini. Jadi adonannya itu memang harus lembek, karena kalau adonannya itu nggak lembek, nanti bakalan keras ketika setelah jadi cimolnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai, ini akan kita goreng. Siapkan minyak goreng, ini minyak gorengnya itu 1 liter aku semuain ya. Minyaknya masih dingin, api kompor belum dinyalain. Langsung aja masukin cimol yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Jadi tipsnya biar nanti nggak meledak adalah minyaknya harus dalam keadaan benar-benar dingin ya guys. Nggak boleh minyak masih hangat atau apalagi kalau udah panas itu nambah nanti akan meledak-ledak. Kalau minyaknya sudah sedikit hangat, sekarang akan kita aduk biar nanti nggak menempel satu sama lainnya dan nggak gosong bagian dasarnya. Ini boleh diaduk sesekali sampai nanti cimolnya benar-benar matang. Untuk membuat cimol kopong ini, kalau kalian nggak pengen bikin cimol kopong, pokoknya pengen bikin cimol aja, nggak kopong. Cukup dimasak sampai cimolnya mengembang agak gede-gede, bagian luarnya agak kering ya teman-teman. Tapi kalau mau bikin cimol kopong, dimasaknya itu jauh lebih lama, sampai nanti minyaknya itu tenang, buahnya nggak banyak lagi, baru itu nanti jadi cimol kopongnya. Nah kira-kira seperti ini, kalau kayak gini tuh langsung udah harus diangkat karena udah jadi cimol kopongnya ya. Minyaknya udah tenang, buahnya udah nggak banyak banget, itu artinya nggak ada lagi kandungan air di dalam cimolnya. Jangan lupa ditiriskan dulu. Kalau minyaknya mau dipakai goreng cimol lagi, tunggu dingin dulu baru nanti buat goreng lagi ya teman-teman. Biar nanti cimolnya nggak meledak-meledak. Ini saya ambil satu cimolnya, terus ini mau saya gunting, mau saya tunjukkan ke kalian kalau ini cimolnya itu beneran kopong ya. Nah kayak gini kopong bagian dalamnya. Atasnya tinggal kita kasih bubuk macam-macam rasa ya, boleh pakai balado ataupun rasa lainnya yang kalian suka. Dan ini renyahnya bisa kalian dengarkan ya, luarnya renyah tapi dalamnya itu masih ada sedikit kenyal-kenyalnya loh. Yang pertama di dalam wadah kita siapkan 150 gram tepung tapioka, tambahkan 1 batang daun bawang yang diiris halus, lalu ini diaduk rata, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 100 ml air, tambahkan 1 siung bawang putih yang diulek halus, kalau nggak ada boleh dilewatkan aja, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, lalu ini dimasak dengan api sedang sampai mendidih, kalau ada lada bubuk juga boleh ditambahkan ya. Setelah mendidih, angkat, lalu masukkan ke dalam tepung tapioka, aduk sampai kecampur rata. Dan ini kalau misalkan kelembekan, boleh banget kok ya ditambah lagi dengan tepung tapioka. Jangan khawatir akan alot karena nggak ada tepung terigu, jadi tekstur rasa walaupun banyak tapiokanya pun nggak akan berpengaruh alot ataupun keras ya, akan tetap sama aja.
Nah, kira-kira sampai kayak gini udah agak kecampur. Kalau masih ada sisa-sisa tepung yang enggak kecampur semua enggak apa-apa, enggak masalah. Lalu ini kita bentuk-bentuk asal aja. Kalau tangannya lengket, boleh ditaburi dulu pakai tepung tapioka. Nah, kayak gini aja ngebentuknya biar simple. Terus digoreng di minyak panas dengan api sedang aja sampai nanti bagian luarnya agak kering. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matang merata. Kalau kira-kira udah matang, ini bisa diangkat. Lalu ditiriskan dulu ya. Untuk cocolannya aku mau bikin sambal rujak. Aku pakai cabai 2, kemudian garam sedikit, serta gula merah kira-kira 1 sendok makan. Terus diulek sampai agak halus. Setelah itu masukkan 2 biji mata asam jawa. Diulek lagi. Kemudian tambahkan sedikit air, kira-kira 50 ml atau sekitar 5 sendok makan ya. Ratain sampai benar-benar kecampur dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia, cemilan kita hari udah jadi, simple banget kan, gak lama juga bikinnya. Ini mirip kayak cireng teman-teman ya, hanya beda bentuk aja. Dan dijamin ini tuh cirengnya itu nyoy banget, gak alot sama sekali, walaupun udah dingin tetap enak banget. Bagian dalamnya cuy, bagian luarnya tetap kering dan enak. Tinggal diocol aja pakai bumbu rujak kayak gini, nambah enak banget. Rasanya ada asam, pedas, manis, dan juga sedikit gurih. Langsung aja ke bahannya, kita siapkan 125 gram kerupuk. Ini kerupuknya aku campur kerupuk bawang sama kerupuk ketoprak ya. Terus direndam pakai air sampai nanti kerupuknya agak lembek, kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam. Setelah sekitar 1 jam aku rendam, kerupuknya udah mulai lembek ya. Sekarang ini akan kita buang airnya, ditiriskan. Untuk adonannya kita siapkan wadah, masukkan 65 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, jangan banyak-banyak ya. 1/2 sendok teh Royco atau penyedap apapun yang kalian suka. 1/4 sendok teh lada bubuk. 2 siung bawang putih yang diulek halus, boleh juga pakai 1/2 sendok teh bawang putih bubuk. Dan 250 ml air. Lalu diaduk sampai tepungnya larut. Kalau tepungnya udah larut seperti ini, sekarang masukkan kerupuk, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya sudah aku olesi pakai minyak goreng tipis-tipis aja. Selanjutnya kukus dengan api sedang selama 30 menit. Ini pastikan air panci kukusan sudah mendidih airnya. Setelah 30 menit ini cipuknya udah mateng ya, kita angkat dulu. Dia akan mekar banget kayak gini. Terus kita angkat, diamkan sampai nanti dingin. Boleh juga dimasukkan kulkas biar lebih set dan cepat dingin juga. Nah, ini sudah aku diamkan di dalam kulkas biar lebih set dan cepat dingin. Kalau udah, lepaskan dari cetakannya. Lalu taburi permukaannya dengan tepung tapioka. Kita taburi sampai ke bagian pinggir-pinggirnya biar nanti nggak lengket sewaktu dipotong-potong. Dan dipotong-potong kita bentuk kotak-kotak aja ya, atau mau dibentuk memanjang juga boleh, sesuai selera kalian aja. Ini dipotongnya juga kenyal banget loh teman-teman. Kalau udah dipotong semuanya kayak gini, selanjutnya ini kita baluri dulu pakai tepung tapioka ke seluruh permukaannya. Tujuannya itu biar nanti saat digoreng itu nggak lengket kemana-mana ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah, ini kita goreng. Goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai nanti dia kering. Jangan lupa untuk dibolak-balik biar nanti matang merata. Ini aku goreng agak lama, udah kering siap diangkat. Tapi di sini aku mau goreng 2 kali biar nanti bagian luarnya benar-benar kering ya. Kalau mau digoreng sekali aja juga boleh, nanti hasilnya itu jauh lebih cuy banget teman-teman ya. Tapi bagian luarnya nggak terlalu kering. Kalau digoreng 2 kali gini, bagian dalam tetap cuy, tapi bagian luarnya bisa kering kayak gini. Dan memang teman-teman ya, jajanan peracian itu emang nggak pernah gagal. Kenapa selalu enak ya yang aci-aci gitu? Lihat nih, bagian dalamnya masih cuy kayak gini walaupun aku goreng 2 kali. Tinggal dicocol aja pakai saus kesukaan kalian atau pakai kuah cuko, pakai sambal kacang itu juga enak banget. Pakai sambal kecap juga enak loh. Ini tuh kerupuknya itu nyoy-nyoy gitu ya.
kenyal-kenyal, kemudian gurih, luarnya garing, pokoknya enak banget. Dan yang ini yang aku goreng sekalipun cuy banget teman-teman, lembut banget. Dicocol pakai sosis kayak gini pun nambah enak pol pokoknya. Jadi terserah kalian ya, mau digoreng sekali atau dua kali sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau aku sih lebih suka yang digoreng dua kali. Siapkan 20 kotak tahu kopong. Kemudian tahu kopongnya ini akan kita gunting menjadi dua bagian. Dibentuk segitiga seperti ini. Lalu kemudian tahunya ini kita balik. Dan bagian tengah ini kalau masih ada putih-putihnya bisa kita ambil ya. Nanti ini akan kita campur untuk isiannya juga. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Jadi tahunya harus dibalik semua seperti ini ya. Untuk tahunya, kalau nggak ada tahu seperti ini, boleh juga pakai tahu kuning ataupun tahu putih ya, tapi harus digoreng dulu sampai benar-benar kering, sampai nanti dalamnya itu sedikit kopong. Dan ini kita sisihkan untuk isian dari sisa dalam tahunya, nanti akan kita pakai untuk campuran juga untuk isiannya. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah diulek halus, boleh juga pakai bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh, 1 batang daun bawang yang diiris halus, dan cabai rawit jika suka, kalau nggak suka boleh dilewatkan aja, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan sisa dari bagian dalam tahu. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 250 ml air mendidih. Ini airnya air mendidih ya, wajib banget, bukan sekedar air panas biasa ataupun air dari dispenser. Aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil tahu yang sudah kita belah sebelumnya dan sudah dibalik. Lalu kita isi adonannya sampai penuh di dalam tahunya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, tekstur adonan seperti ini ya, akan sangat lengket dan juga berat. Kalau udah ini kita sisihkan dulu, lakukan semuanya sampai selesai. Sebagian yang udah jadi seperti ini bisa langsung kita goreng dulu. Digoreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai nanti bagian luarnya itu kering dan bagian dalamnya matang. Adonan yang sudah diisi bisa langsung digoreng ya, tidak perlu disisihkan di wadah terlebih dahulu juga bisa. Jadi kita langsung aja cemplung-cemplungin di dalam wajannya. Nah, ini udah mateng, udah kering bagian luarnya, warnanya udah sedikit kecoklatan. Kita angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Untuk sambal cocolannya, di sini Umi membuat sambal kecap aja, bumbunya cuma cabe sama bawang merah yang sudah digoreng ya. Kemudian diulek sedikit kasar aja, lalu campurkan ke dalam kecap dan aduk rata. Bisa juga dinikmati pakai cabe ya. Nah, ini dia tahu walenya udah jadi, siap untuk disajikan. Ini bisa juga untuk ide jualan ya, bikinnya sangat mudah, bahannya sangat ekonomis. Dijual harga seribuan, untungnya udah melimpah ruah banyak banget. Ini bagian luarnya kering banget, tapi bagian dalamnya tentunya tetap lembut, cuwi, dan ini enak banget. Kalian wajib banget untuk coba resep ini karena bikinnya sangat mudah, bahannya juga sangat gampang. Untuk bumbunya, siapkan 2 siung bawang putih, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh Royco, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini diulek sampai halus. Kalau nggak mau ngulek, bawang putihnya boleh juga diparut atau kalau mau pakai bawang putih bubuk juga bisa. Terus tambahkan 250 gram nasi. Boleh pakai nasi panas ataupun nasi yang sudah dingin sisa kemarin ya. Ini diuleknya nggak usah halus banget, cukup nanti terasa teksturnya itu sangat berat ketika diulek. Kira-kira seperti ini ya, ini nggak halus tapi udah berat banget ketika diulek. Kemudian tambahkan dengan 75 gram tepung tapioka, 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, dan diaduk sampai tercampur rata. Ini teksturnya memang nggak bisa lembek banget ya, dan ini harus ditambahkan dengan air. Teksturnya jadinya kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan dengan air, Umi pakai sebanyak 70 ml air mendidih. Airnya wajib mendidih, dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Setelah ditambahkan air tentunya teksturnya akan menjadi sangat lembek sekali ya. Dan ini Umi akan tambahkan tepung tapioka lagi. Jangan takut untuk menambahkan tepung tapioka ya, karena nggak pakai terigu jadi nggak akan khawatir akan keras. Ini Umi kasih sebanyak 3 sendok makan penuh. Diaduk lagi sampai adonannya rata. Kira-kira kayak gini hasilnya. Selanjutnya kita pipihkan. Tangannya kita taburi dengan tepung tapioka dulu biar nggak lengket. Tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal.
Nah, kayak gini gampang banget ya. Kalau lengket kita kasih lagi dengan tepung tapioka. Ini bahannya gampang banget kan? Cuman kayak gini aja loh untuk membuat cireng nasi. Hasilnya sebanyak ini. Selanjutnya kita goreng di minyak panas yang sudah dipanaskan dengan api sedang, jangan api besar ataupun api yang terlalu kecil. Digoreng sampai nanti kering. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Kalau udah mateng, ini bisa diangkat, jangan lupa untuk ditiriskan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang punya sisa nasi itu jangan dibingung-bingung mau dibikin apa. Dibuat cireng nasi seperti ini pun hasilnya sangat enak banget, semuanya akan suka. Ini warnanya pas banget, nggak terlalu gosong ya, bagian dalamnya itu tetap cuy seperti ini. Siapkan panci atau wajan untuk memasak, kemudian masukkan 3 sendok makan atau 30 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh Royco atau penyedap apapun yang kalian suka. 2 siung bawang putih yang sudah diulek halus dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Untuk bawang putihnya boleh juga pakai setengah sendok teh bawang putih bubuk. Tambahkan juga dengan 1 batang daun bawang yang diiris halus. Lalu kita masukkan 200 ml air atau sekitar 1 gelas belimbing. Aduk sampai semua tepung tapiokanya larut. Pastikan larut semuanya ya, nggak boleh masih ada yang menggumpal. Lalu ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan nanti mengental berwarna bening seperti lem. Ini namanya yang kita buat ini adalah biang teman-teman ya. Setelah adonan seperti ini udah lengket bening seperti lem, ini kita angkat. Nah, karena aku malas kotor banyak perabotan, jadi di sini langsung aja aku tambahkan 200 gram tepung tapioka lalu diaduk. Untuk teknik mengaduknya kalian bisa lihat di video ya. Untuk cara mengaduknya ini nggak Umi skip sama sekali, cuma Umi cepetin aja videonya. Jadi teman-teman perhatikan cara mengaduknya, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah nanti cirengnya nggak bisa crispy, malah akan lengket jadi satu. Dan untuk cara pembuatannya, teman-teman bisa kok ya tepung tapiokanya itu ditaruh di wadah mangkok ataupun baskom, baru nanti dituangin bahan biangnya. Jadi terserah, tapi kalau Umi karena males perabotan itu yang kotor banyak, jadi pakai cara gini aja. Resep cireng yang Umi buat ini anti meledak ya, karena biasanya yang suka bikin meledak itu kalau ada tepung tapioka yang menggumpal atau yang gerenjel kecil-kecil itu ya. Jadi dari teknik mengaduk harus benar-benar benar ya. Kalau nanti salah, ada yang gerenjel-gerenjel bahkan meledak-ledak ketika digoreng. Ngaduknya jangan sampai kecampur rata, nggak apa-apa masih ada tepung putih-putihnya kayak gini ya. Karena sisa-sisa tepung itulah nanti yang akan membuat efek crispy-nya. Lanjut, kita akan bentuk-bentuk, siapkan wadah, taburi dengan sisa tepung tapioka ataupun tepung terigu juga nggak apa-apa biar nanti nggak lengket di wadahnya. Ambil sedikit adonan, dipipihkan, jangan terlalu tipis ya. Kayak gini aja caranya, nggak usah dikepel-kepel terlalu lama ya, atau nggak usah dipadet-padetin, pokoknya biarin aja asal kebentuk aja. Kalau masih ada efek keritingnya juga nggak apa-apa, justru nanti itu akan membuat renyahnya. Jika sudah, ini siap untuk digoreng. Ini jadinya sebanyak 15 buah. Digoreng di minyak yang udah panas, dipanaskan dengan api sedang. Kalau nanti udah kering bagian bawahnya, ini juga udah gembung-gembung kayak gini, bisa dibalik. Goreng sampai bagian luarnya itu benar-benar kering ya, biar nanti hasil cirengnya itu gak gampang lembek. Kalau kira-kira udah agak kering, ini bisa diangkat. Dan cirengnya siap untuk dinikmati. Ini bisa juga ide jualan. Biasanya satu cireng ini Umi jual seharga seribuan, jadi dari 1/4 tepung untungnya banyak banget. Ini cirengnya sukses ya, bagian dalamnya tetap cuy, tetap mulur-mulur, bagian luarnya itu tetap garing dan juga renyah. Dimakan pakai cabai atau saus sambal atau kuah cuko atau bumbu rujak, cireng tuh enak banget. Bahkan dicampur pakai kuah bakso itu juga enak banget. Kalian wajib banget untuk coba resep ini. Siapkan kerupuk bawang, ini aku pakai sekitar 150 gram. Kemudian kerupuknya ini kita remuk-remukin dulu ya. Ini saya pukul-pukul pakai ulekan kayak gini sampai nanti kerupuknya itu benar-benar hancur. Kalau udah hancur kayak gini, udah cukup. Sekarang ini kita sisihkan dulu. Pindahkan ke wadah. Selanjutnya, siapkan 70 gram atau 7 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah diulek halus atau boleh pakai setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco,
dan 1 sendok makan bubuk cabe. Ini opsional ya, kalau nggak suka atau nggak ada boleh di skip aja. Tambahkan 150 ml air, aduk sampai tercampur rata hingga tidak ada tepung yang masih menggumpal atau mengendap. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga nanti adonan mengental. Ini harus diaduk terus biar nanti adonan itu nggak menggumpal ya. Nah kalau udah kayak gini wajib banget terus diaduk agak bertenaga dikit. Kalau udah kayak gini kali semuanya, siap diangkat. Ambil sedikit adonan kira-kira setengah sendok makan aja, terus digulingkan di kerupuk yang sudah dihancurkan tadi. Ini ditutup rapat kayak gini ya sampai semua adonannya tertutup dengan kerupuknya. Jadi pastikan waktu ngancurin kerupuk itu benar-benar sampai hancur ya, biar nanti kalau digoreng bisa mateng. Kalau udah selesai, ini semuanya siap digoreng. Ada juga loh seperti ini yang dibuat frozen food. Goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang. Pakai minyaknya harus banyak ya, biar nanti tercelup semuanya. Walaupun ini digoreng udah kelihatan mekar-mekar semuanya, tapi jangan buru-buru diangkat ya, tetap digoreng terus agak lama aja, biar nanti itu kerupuknya itu bisa matang hingga ke bagian dalam, jadi nanti nggak ada kerupuk yang masih bantat. Kalau udah matang semuanya, ini siap diangkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Cipuk ini tidak bisa bertahan lama ya, jadi setelah digoreng ini harus langsung dimakan. Karena kalau kelamaan didiamkan, nanti kerupuknya pun juga bakal melempem. Dan hasil cipuknya itu seperti ini ya, bagian dalamnya itu tetap cuwi, lembut, mulur-mulur kayak gini teman-teman. Bagian luarnya tentunya kerupuknya itu sangat mengembang, jadi ini cocok banget ya, luarnya itu garing renyah, tapi bagian dalamnya itu lembut, mulur-mulur, cuwi kayak gini.